Bahasa Indonesia, BUMDES Setengah Lestari. Nah, di BUMDES ini ada menjual obat-obat untuk penyemprotan rumput. Ya, ada bibit jagung dan pupuk. Pupuk ada jenis pupuk urea, Fonseca dan juga SP36. Kemudian ada juga penjualan gas, tabung gas yang berukuran 3 kg dan ini didistribusikan kepada warga desa Sebinte. Ada juga tersedia penggilingan padi untuk menghasilkan beras buat petani. Ya, tidak jauh dari kampung, di tengah-tengah kampung, dan warga bisa berkunjung ke sini untuk membeli pupuk untuk keperluan petani. Ini ibu yang menjaga BUMDES ini, mana kita ya, Bu Emma, ya. Ini Bu Yani. Bagaimana Bu Yani tentang pembelanjaan apa segala kelengkapan yang ada di BUMDES ini setiap harinya, apa saja yang dibutuhkan oleh warga? Untuk sementara saat ini yang dibutuhkan oleh warga pertama pupuk, yeah. Obat-obatan seperti herbatop, pokoknya banyak lagi yang lain. Terus ada juga kami penjualan gas, yeah. Ya, yang lumayan, lain lumayan ada kemajuan selama ada jual pupuk dan gas. Apakah ada jenis usaha lain juga selain daripada yang ada di dalam gudang ini? Untuk saat ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kita hanya penjualan pupuk dengan obat-obatan terus gas itu aja. Ya. Kalau mengenai omsetnya kira-kira per bulan itu bisa mencapai berapa, Bu? Bisa dipastikan, Bu. Ya, kira-kira lah, kira-kira ada 10 juta atau 100 juta atau bagaimana? Belum sampai ke situ. Paling belum, ada sekitar di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta. Ya, terima kasih Ibu Yani sudah menjelaskan. Mungkin harapan kedepannya seperti apa untuk warga desa Sebinte ini, khususnya yang berkaitan dengan pertanian, sebaiknya warga desa Sebinte ini untuk keperluan pertaniannya bagaimana? Untuk kedepannya harapan kami, terutama harapan BUMDES ini menyediakan yang diperlukan oleh petani. Mengharapkan petani itu tidak merasa kekurangan terutama dalam pupuk. Yeah. Di saat mereka memerlukan pupuk selalu ada. Oke, terima kasih atas penjelasan Ibu Yani untuk BUMDES Desa Sebinte Setengah Lestari. Terima kasih pemirsa, salam buat sobat semua. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya, untuk mengikuti video kami yang selanjutnya, tekan lonceng. Salam pertanian, bravo, selamat buat sobat semua. Terima kasih.